Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, fizikal makin membongkok, zaman ini siap minta maaf tak dapat hiburkan macam dulu. Pasti ramai tahu mengenai keadaan penyanyi zaman ini yang menghadapi masalah tulang belakang sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Meskipun tahap kesehatannya tidak lagi seperti dulu, namun ia tidak menghalang Zamani untuk terus aktif dalam bidang seni dan menghiburkan ramai. Baru-baru ini tular perkongsian seorang pengguna TikTok memuat naik video persembahan Zamani di satu majelis berbuka puasa. Menerusi video itu, pada awalnya Zamani dilihat duduk di atas kerusi ketika menyanyi. Namun kemudian berdiri menyampaikan lagu untuk berinteraksi bersama penonton. Rata-rata netizen tertumpu kepada fisikal penyanyi berkenaan yang semakin membongkok serta dilihat seolah sukar untuk bergerak. Dalam pada itu, di ruangan komen, pengguna TikTok itu berkata, Zamani sempat memohon maaf karena tidak dapat menghiburkan seperti dulu. Meskipun ramai yang bersimpati dengan keadaan penyanyi itu, namun tetap memuji suara Zamani yang tetap padu dan merdu sejak dari dulu lagi. Dalam pada itu, ramai mendoakan agar Zamani diberikan kesehatan yang baik dan segera sembuh. Pada match lalu, Zamani terpaksa menghentikan rawatan penyakit skoliosis atau tulang belakang melengkung karena masalah keuangan dan penyanyi itu kini lebih selesa bergerak naik skuter 3 roda. Sekian info hari ini, terima kasih.